Ya, jadi sahabat Nabi tadi Nu'aiman, pernah suatu waktu dia bim, di zaman Rasulullah SAW sudah meninggal, Rasulullah SAW sudah intaqala ila rafiqil a'la, bahasa meninggal sepertinya kurang pas buat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpindah kepada alam yang lain. Datang Rasulullah SAW di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Nu'aiman duduk di depan masjid Rasulullah SAW. Rasulullah sudah enggak ada. Nu'aiman sumpek. Biasanya Rasulullah SAW dimainin sama dia. Ini duduk di masjidnya Rasulullah SAW. Enggak ada kerjaan dia. Dia ambil batu, dia lempar. Ngeliatin orang yang bolak-balik sana. Kalau kata orang Malaysia, pusing sana, pusing sini. Ya, balik sana, balik sini. Nu'aiman melihat ada orang yang buta. Orang yang enggak bisa melihat. Megang tongkat. Jalan, dia pusing sana, pusing sini, balik sana, balik sini. Nu'aiman, saya lagi sumpek, ini orang bikin tambah sumpek. Dipanggil sama Nu'aiman, hei buta, buta, kemari kamu. Ini Nu'aiman gak bisa ngelihat orang kecuali dikerjain. Itu Nu'aiman. Gak bisa ngelihat orang kecuali dikerjain. Tapi dia dicintai oleh Allah. Susah kan, kalau Allah udah cinta. Makanya cari cinta Allah. Bukan cari syurganya Allah. Cari ridha Allah. Jangan cari syurganya Allah. Syurga itu makhluk. Tapi ridhanya Allah, cintanya Allah itu yang paling mahal. Nu'aiman akhirnya dipanggil buta. Eh buta, kamu kemari. Kenapa, kata si buta? Saya ini pusing. Saya lagi sumpek. Lihat kamu tambah sumpek, kata Nu'aiman. Saya ini bukan mau bikin sumpek orang, kata si buta. Lalu apa yang kamu ingin lakukan? Saya ini dari tadi cari toilet. Saya kebelet, kata si buta. Saya bersama anak saya yang biasa membawa saya, tapi anak saya sekarang sedang pergi ke pasar. Saya tidak tahu di mana dia. Saya sudah enggak kuat. Kata Nu'aiman, oh, kamu cari toilet. Bilang dari tadi, nanti saya bantu, kata Nu'aiman. Maka Nu'aiman memegang tangan si buta, dibawa ke masjidnya Rasulullah. Kira-kira sudah dekat mihrab, di samping, di depan. Katanya, oh ini toiletnya. Kamu mau ngapain, terserah kamu di sini. Apakah sudah tidak ada orang di belakang saya? Tidak ada, sudah aman tempatnya. Nu'aiman kabur udah. Udah gak ngurusin lagi. Udah. Orang lagi sholat banyak, sahabat-sahabat tabi'in lagi pada sholat. Ini tiba-tiba di depan, bayangin di depan situ ada yang buka celana. Yang lagi sholat, mereka mempercepat sholatnya, lalu maju ke depan, ingin dipukul ini orang. Ternyata ketika dilihat, wah buta ternyata. Kenapa kamu berani buang air kecil di masjidnya Rasulullah? Awa masjidi Rasulullah? Apakah ini masjidnya Rasulullah? Iya, ini masjidnya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata siapa? Si buta ini. Tadi saya cari-cari toilet, tiba-tiba saya berjumpa dengan orang yang sepertinya orang baik. Dari tutur bicaranya adalah orang baik. Dia katakan ini adalah toilet, tempat buang air kecil. Kata sahabat-sahabat, pasti ulahnya Nu'aiman. Karena semua sudah tahu, sudah ini kerjaan Nu'aiman, enggak ada selain dia. Maka siapa-siapa, kata si buta? Nu'aiman. Oh, kurang ajar Nu'aiman. Saya nazar, saya tidak keluar dari kota Madinah, pulang ke kampung saya sebelum saya pukul Nu'aiman dengan tongkat saya. Buta ini sudah begitu marah. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia cari-cari. Dia pusing sana, pusing sini, lari sana, lari sini. Dia cari. Di mana yang namanya Nu'aiman? Tanya ke sana, tanya kemari. Tahu enggak Nu'aiman? Oh, Nu'aiman kalau dicari enggak bakalan ketemu. Tiba-tiba dia sudah capek, ini si buta. Nu'aiman datang. Nu'aiman tanya. Nakkar sautu. Dia rubah suaranya. Hey, buta, lagi ngapain sendirian di sini? Dia bilang, saya lagi sumpek ini. Sumpek kenapa? Saya ditipu sama orang. Siapa namanya? Nu'aiman. Terus kamu mau ngapain sekarang? Saya mau balas dendam. Oh, sini saya antar kamu kepada Nu'aiman. Padahal yang ngomong siapa? Nu'aiman. Ini bukan cerita-cerita saya yang bikin loh. Bukan. Ada riwayatnya. Maka Nu'aiman memegang tangan si buta, dibawa lagi kemana? Dia bohong, dia tipu. Dia ajak keliling-keliling dulu, seakan-akan tempatnya sudah jauh. Selepas itu dia bawa ke masjidnya lagi. Dibawa lagi ke masjidnya Rasulullah SAW. Didekatkan kepada mihrab. Ketika itu Khalifatul Rasulullah Sayyiduna Uthman bin Affan, Amirul Mu'minin, sedang sholat. Sayyidina Uthman, jangan kalian tanya khusyuknya di dalam sholat. Bahkan beliau terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa Nu'aiman.
Dibawa oleh Nuaiman si buta dengan tongkatnya, disuruh pegang-pegang di mihrab. Ada orang enggak? Ada. Nah, itu tuh Nuaiman itu, dia pura-pura soleh itu dia. Habis nipu kamu dia pura-pura sholat katanya. Oh ini Nuaiman. Iya. Akhirnya Nuaiman pergi. Nuaimannya pergi. Buta ambil apa? Tongkatnya dia pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Sekencang-kencangnya dari belakang orang-orang, para sahabat, para tabi'in, mereka teriak, "Qutila Amirul Mu'minin." Ada musuh yang mau bunuh Amirul Mu'minin. Semua menyerbu. Ternyata, dia lagi. Baru sekitar setengah jam yang lalu dia buang air kecil di sini. Sekarang sudah pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Akhirnya semua orang bingung. Dia bilang, "Kenapa kamu pukul Amirul Mu'minin?" Katanya gemeter dia. "Saya pukul tadi barusan Amirul Mu'minin. Saya ditipu sama orang. Orang bilang itu adalah Nuaiman." Katanya, kata si buta, "Demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya lagi sama manusia." Jadi hal-hal yang seperti itu ada.